Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Dadang Alif, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya, saya hari ini ya itu akan kedatangan bibit ikan nirwana, nirwana 3 ya, 2.000 ekor ya. Ini meskipun cuma 2.000, tapi alhamdulillah teman-teman ya, di musim kemarau panjang ini, El Nino ini ya, kita masih berani bioblok, berani aja teman-teman ya, ngisi kembali yang habis panen kemarin teman-teman. Nah sekarang ini saya lagi mempersiapkan kolam-kolam ya yang sudah dikosongkan, apakah airnya bagus nggak untuk dihuni orang yang apa, orang lagi ikan bibit yang baru datang gitu ya. Menarik teman-teman ya, menarik, ikutin ya teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Ya, kolam-kolam yang sudah disiapkan sama saya yang dikosongkan itu ya, ada 4. Ya, 4 kolam, tetapi jumlahnya beda-beda. Ya, ember kami siapkan 12 dikosongkan. Kemudian toren 1, drum 5, sama fiber, kolam fiber 3 ya. Jadi cukup untuk 2.000 ekor teman-teman ya. Teman-teman ya, ini teman-teman, ini bekas toren ya. Toren dibelah 2. Dibelah 2 ya. Bagus, biobloknya bagus. Teman ya, ini tambah lagi 3, 1, 2, 3 ya. Mantap, ini juga bagus, siap menerima bibit yang baru. Ya. Ya, ini kolam fibernya yang sudah disiapkan ya. Beda ya teman-teman, kalau yang enggak ada ikannya itu ya airnya lebih jernih gitu loh. Karena enggak ada yang ngiruh. Ini satu lagi. Jadi 2 sama ini. Ya, kita disiapkan lagi. Sebenarnya ini ada ikannya, tetapi sedikit, paling juga belasan ekor teman-teman. Jadi nambahin ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan ke sini ya. Jadi tadi itu 2, tambah ini 1, jadi 3 teman-teman ya. Ini jadi 4, yang di sana 1, ini jadi 2 ya. 3, 4, 5. Nah, tuh teman-teman vlog tuh, tuh lihat. Oh, tapi kalau di segitu tuh. Oh iya. Ya. Makanan ikan. Oke. Okay. Makanan. Ya. Ini Bang Jack, bos. Driver, apa? Driver. Oh driver, driver yeah. Bos. Driver ikan. Sudah datang ya. Ini kiriman dari Parung Ciseeng ya. Iya. Buka ya, iya, buka di... ini yang 25 pertama nih ya, 25 pertama nih Pak, 120. Oke, Bang Jack, bantuin Bang Jack. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang melimpah. Nah, biar betah ya. Betah, sudah ikan. Disiapkan ini selama seminggu. Oh, airnya udah siap ya berarti. Siap. Oke. Okay. Yang pertama enggak, bukan. Oke. Okay. Ini yang ketiga. Ya, ketiga ya. Masuk. Oke. Okay. Siap. Biar betah ya, betah ya. Di sini. Betah. Jangan ada yang mati. Amin, amin. Ya, amin, amin. Ini yang keempat. Yang keempat. Masuk lagi. Masuk lagi. Nah. Sudah masuk. Mudah-mudahan okay. Ikannya bagus, cepat gede. Amin. Sehat, amin. Sehat ya, Bang ya. Yang kelima. Yang kelima. Lanjut. Siap, yang kelima. Siap. Top.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan biar bagus ikannya, biar sehat. Biar sehat ya. Gede ikannya. Biar betah, ikannya gede. Kemarin juga ini baru panen. Ya, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Jadi berapa bulan nih, Pak, panen? Setelah di taruh di sini, Pak. 5 bulan, 6 bulan gitu loh. 5 bulan, 6 bulan, bulan udah panen tuh ikannya tuh. Oke. Di sini 2. Pertama dua dulu. Dua dulu nih. Ya. Oke, biar betah ya. Biar betah. Biar sehat ikannya. Sehat ya. Besar. Ya. Selanjutnya ini nih. Ini 2. Kolam selanjutnya. Apa namanya nih? Kolam apa ini namanya, Pak? Kolam fiber. Kolam fiber. Kolam fiber ya. Ukuran berapa nih, Pak? Ukuran diameter 1. Diameter 1. Satu. Bisa masuk berapa nih, Pak? Ukuran 2 meter 1 gini, Pak. Ini 350, Pak. 350. Iya. 350. Bang Jack biasa punya kolam besar ya. Selanjutnya. Nah, ini storen. Up. Biar betah Kang Mulian ya sini ya. Kita sudah persiapkan biobloknya seminggu yang lalu. Biar betah ya. Jangan sampai, jangan ada yang sakit. Masukin dulu air bawaan. Maksudnya supaya si ikan tidak langsung kena secara fisik. Jadi kena air dulu gitu kan. Juga biar memperkenalkan diri sedikit-sedikit. Oke, Bang Jack. Bang Jack ahlinya tuh ngebuka. Ahlinya ngebuka. Memang tukang ngebuka ya, Bang Jack? Iya, biasa ngebuka. Ngebuka apa ya? Buka ikan. Buka ikan maksudnya. Selanjutnya, langsung? Enggak. Enggak, satu-satu dulu. Ini bagi dua dulu nih. Bagi empat. Nah. Empat. Dibagi empat, teman-teman. Biar betah kalian di sini ya. Jadi hitungannya ini, jadi 40. Teman, demikianlah rangkaian kegiatan kami dari pagi tadi ya, mempersiapkan kolam, kemudian sekarang kedatangan ikan bibit nila Nirwana, Bang. Nirwana kan? Ya. Nirwana 3 ya, dari Parung nih, teman-teman, dari Ciseeng. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi nih teman-teman ya, dengan kolam kecil-kecil begini ya kan, bioplok ya, dimana di musim kemarau panjang El Nino ini ya kan, kita masih bisa eksis. Berani mendatangkan bibit loh teman-teman, orang-orang yang pada ketakutan ya, luar biasa ya, nih ketakutan kekurangan air. Ya kan, bioplok masih tetap jaya nih teman-teman ya. Tapi kecil-kecil. Nggak apa-apa tuh sampai Bang Jack juga kecapean. Iya, bantu tarik karena... Bapak. Karena ternyata banyak. Ya, kalau orang-orang tinggal plung-plung-plung. Kalau ini kan satu-satu begitu teman-teman. Saya sampai sakit pinggang. Sakit pinggang. Gitu ya. Apapun semoga menjadi inspirasi khususnya bagi pemula ya. Bioplok ya tetap bisa jalan ya di masa kemarau El Nino ini teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum ya, like, komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Saya Nandang, saya Bang Jack. Bang Jack. Iya. Saya Bang Cingok. Bang Cingok. Iya. Namanya Pak Sutisna ya. Iya. Panggilannya. Panggilannya aja. Oke. Terima kasih telah menonton sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.